Bagaimana cara pemberitaannya? Ini banyak manik-maniknya, kebetulannya mesti ekstra hati-hati. Kaitannya di sini kita tinggal menekannya, ini aman. Ini hasilnya seperti ini, aman. Selanjutnya lengan setelahnya menjadi kita rapikan terlebih dahulu sebelum kita setrika, ini masih lecek. Hasilnya aman, tidak merusak mute setrika uap tersebut. Selanjutnya kita bagian kerahnya. Ini kerahnya juga seperti ini. Kita setrika bagian dalamnya saja. Depannya, depannya seperti ini masih lecek karena belum disetrika. Kita rapikan terlebih dahulu. Setrikanya perlahan sambil setrikanya ditekan. Hasilnya setelah disetrika aman, mute-mutenya tetap tidak mengelupas, aman seperti ini. Jadinya kita putar biar seluruh bagiannya tetap aman seperti ini. Kita buka di bagian depan yang terakhir belum kita setrika, masih lecek seperti ini. Jadi kita akan melihatnya nanti seperti apa. Nah, ini.
Tadi hasilnya ya kawan, setelah disetrika ini tetap mengkilap, hasilnya tidak rusak. Kita jelaskan lebih dahulu seperti ini. Tetap glowing warnanya. Begitu ya. Proses penyetrikaannya ini juga sudah, dalamnya juga ada rompinya, ini juga sudah selesai disetrika. Ini semua bisa dikatakan pakaian pengantin. Oke. Terima kasih sekali lagi, kami ingatkan untuk yang belum like, subscribe, silahkan like dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Salam sukses dari ASRI Jaya Wonosobo.